لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك اللهم ربنا ارزقنا نحو ابن هشام وفقه ابن هشام وعقل ابن هشام الذي أملاه في كتابه هذا شرح شذور الذهب في معرفة كلام العربي على هذه النية الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang al-jawazim lil mudhari'. Al-jawazim lil mudhari' yanqasimu ila qismaini. Al-awwalu jazimun li fi'lin wahidin wa thani jazimun li fi'laini. Al-awwal minhuma yusamma syartan wa thani minhuma yusamma jazaan aw jawazan. والذي يجزم فعلا واحدا هي أربع لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء ثم الذي يجزم فعلين الأول هو إيه هو إن ولكن هذه الجوازم لفعلين قسمها الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى إلى ستة أقسام وقد تكلمنا عن قسم الأول وهو ما وضع للدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرع وهو إذن وإذما Sekarang yang kedua, yang keempat, ma wudi'a lid-dilalati 'ala az-zaman, sahih? Asani adapun ar-rabi'u adapun yang kedua minal jawazim li fi'lain ma wudi'a lid-dilalati 'ala az-zaman yaitu dia diperuntukkan untuk menunjukkan zaman atau waktu ma wudi'a lid-dilalati 'ala az-zaman thumma dhummina ma'na asy-syarti kemudian digabungkan di dalamnya makna daripada syarat wa huwa adapun dia itu jawazim mata. Mata artinya kapan menunjukkan waktu. Wa ayyana dan ayyana. Ka qauli syair seperti perkataan syair wa lastu bihallalit tala'i makhafatan walakin mata yastanfid alqawm. Jadi fi'lun Alamatu jasmihi as-sukun anfid jawab daripada yastanfid majzum alamatu jasmihi alamatu jasmihi as-sukun Jadi ma makna yastanfid yastanfid ay talabul aun minta pertolongan ketika orang minta pertolongan anfid aku akan menolong Nah, itu syahid daripada syair tersebut. Kaqwa qaul wa qaulil akhari dan perkataan yang lain, wa qaulil akhari dan perkataan yang lain. Kalau tadi mata sekarang ayyana. Ayyana yu'min kata'man ghairana wa idza lam tudrikil amna minna lam tazal hadira. Ayyana kapanpun nu'minkah memberikan keamanan siapa kami nu'min dibaca jazm tanda jazmnya sukun ta'man ghairana maka memberikanlah aman siapa kamu ghairana pada selain kami ya jadi harus ada timbal balik kamu minta aman ya iya saya kasih tapi kalau ada orang lain minta pada kamu aman ya kasihlah ta'man ghairana kasih ketika pihak kami minta pertolongan atau minta keamanan. Ayyana nu'min ka ta'man ghairana wa idza lam tudrikil amna minta lam tazal hadira. Maka sebaliknya kalau kamu tidak bisa memberikan keamanan
maka kamu juga tidak akan bisa lepas dari apa? Daripada ancaman. Nah, jadi mahal syahidnya ayyana tu'minka ta'man khairana. Al-khamisu adapun bentuk yang kelima daripada jawazim itu ma apa-apa wudi'a yang diletakkan atau wudi'a yang diperuntukkan umumah lidilalati ala al-makani untuk menunjukkan tempat thumma dhumnina ma'na syarti kemudian digabungkan di dalamnya makna syarat wa huwa thalathatun adapun tiga wa huwa adapun ini itu thalathatun ada tiga aina wa anna wa haythuma aina di mana anna juga sama anna laki hadha Maryam dapat dari mana kamu ini ya. Jadi anna itu dari mana? Dari mana? Lamma dakhala 'alayha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalas huwa min 'indillah. Aina wa haythuma kaqawlihi ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kamu akan menjumpai kematian atau kematian akan menjumpaimu. Takunu fi'lun mudhari'un majzumun ala syartin fi aynama alamatu jazmihi hatfun nuni li'annahu fi'lun min af'alil khamsa. Yudrik jawabu syartin majzum alamatu jazmihi sukun. Kum dhamirun barizun fi mahallin nasbi maf'ulun bihi al-mautu menjadi apa? Baik, al-fa'ilu min yudri. Wa qawlu sya'il khalilayya anna ta'tiyaniya ta'tiya akhar ghayra man yurdhikuma la yuhawilu. Mana mahal syaitnya? Anda ta'tiyani. Ta'tiya. Ayo. Ta'tiyani dibaca apa? Ta'tiyani ya? Alamat jazamnya apa? Kenapa? Baik. Ta'tiya menjadi apa? Dibaca? Tanda jazamnya? Li'anahu? Af'alul khamsa Haythuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabilil azman. Mata mana ambil jazmnya? Oh, kok tastaqim gimana? Mana? Haythuma fi'ilnya mana? Jawab syaratnya mana? Tanda jazmnya? Tastaqim itu asal katanya apa? Tastaqimu betul. Itu kalau tastaqimu ada apa aja? Ya, tastaqim sukun ketemu sukun maka salah satu hurufnya dibuang maka menjadi apa? Tastaqim. Ada enggak wazan tastaqim? Tastail enggak ada. Ayo, tastaqim kalau dalam ilal tastaqim asal katanya apa? Hai, Rizki apa? Tastaqimu asal katanya apa? Apa? Tastaqimu. Iya, tastaqimu itu kan sudah diilal. Sebelum jadi tastaqimu itu aslinya apa? Wazan apa itu? Tastaqimu wazannya apa? Istaf'ala yastaf'ilu berarti yas yastaqwimu. Bukan yastaqimu udah jadi. Yastaqwimu yastafiru yastaqwi saya ulangi haithuma tastaqim tas asal katanya tastaqwimu ada huruf ilat berharokat sebelumnya huruf sahih yang sukun huruf ilatnya dipindah menjadi apa tastaqimu ada wawunya
kena ada wawu, wawunya kemudian wawunya diganti dengan ya karena huruf sebelumnya adalah kasrah untuk menyesuaikan menjadi apa? Yastaqimu atau tastaqimu ada ya-nya. Nah kalau ini dibaca jazm menjadi apa? Tastaqim. Ada dua sukun. Salah satunya huruf ilat dan salah satunya sahih. Dua sukun bertemu maka huruf ilatnya dibuang menjadi tas. Gitu-gitu doang. Ya, sorof itu gitu-gitu doang. Sorof apa? Ilat. Walaupun banyak yang enggak paham juga. Ketika kamu istiqamah, yuqaddir lakallahu najahan, Allah akan mentakdirkan kesuksesan kepada kamu fi ghabilil azmani, di masa yang akan datang. Sekarang belum bisa, lanjut, coba lagi. Ya, begitu. InsyaAllah lulus. Insya Allah sukses. Ada yang tidur di belakang itu. Gunawan. Siap. Ya semuanya yang di belakang maju. Ustaz maju sini. Yang perempuan yang tidur tak suruh maju. Suruh maju. Ayo suruh maju. Ini depan saya. Enggak maju saya yang datang. Bawa cambuk. Ayo Yahya, kebiasaan di belakang. Gunawan. Sini depan saya. Bukan di situ. Sini depan saya maju. Kalau menolak lagi tak suruh berdiri di sini. Yahya depan saya sini. Enggak paham? Sini. Sini. Nah. Maju lagi. Hadap sini, hadapnya hadap sini. Berbaris tiga. Yahya maju Yahya. Ke sini. Gunawan sini. Baris tiga. Kitabmu mana? Nah, ngaji enggak bawa kitabnya. Kau imam, kamu Imam Syafi'i gitu langsung paham. Kitabmu mana? Lah masalahnya orang ngaji enggak bawa kitab itu ti. Mana kitabmu? Hah? Hilang, beli lagi. Mana? Kitabmu mana? Saya tidak mau tahu, ya. Semua besok harus bawa kitab. Saya tidak mau tahu. Anda di sini sudah sebulan loh, kitab tidak punya gimana? Ya ustadzmu kemarin tak kasih. Ya nggak bisa ngasih kamu semuanya. Ya, saya tidak mau tahu. Besok harus bawa kitab. Tidak bawa kitab ngaji berdiri perempuan juga. Halo. Jangan beli kuota bisa beli kitab ndak? Hei, paham dong? Saya tidak mau tahu besok harus punya kitab ini. Kan tidak mikir kamu sudah sebulan kok tidak bawa kitab ini, ha? Kita beli, gitu kita di Al Azhar begitu. Kitab walaupun kuliah gratis kita beli. Kitab itu kewajibannya. Saya ulangi, kitab itu kewajiban. Saya ulangi ini. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Ketika kamu istiqomah, tiap hari belajar. Kelas malam ikut, terus paham enggak paham ikut, insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sadisu adapun bentuk yang ketujuh dari jawazim huwa ma itu apa-apa huwa adapun ma itu mutaraddidun. Apa mutaraddidun? Bisa isim, bisa fi'il, bisa itu mutaraddid. Apa mutaraddid? Ya, raddada syak mutasyakkikun au mutaraddidun ay mukhtalafun fihi khilaf bainal ismi bainal aqsamil arba'ah antara empat yang telah disebutkan
Wahia ay pertama adalah ay fa innaha bihasbi ma tudafu ilaihi. Kalau hai apa kalau hai ay bihas fa innaha maka sesungguhnya dia bihasbi ma tudafu ilaihi tergantung diidhafahkannya ke mana. Fa hiya fi qaulika ayyuhum yakum aqum ma'ahu. Ya. Dan itu diidhafahkan kepada apa? Jumlah. Ayyuhum yaqum aqum ma'ahu. Siapapun di antara kalian yang di antara mereka ya yang berdiri maka aku juga akan berdiri bersamanya. Ayyuhum yaqum aqum. Ayo mana ambil jawazibnya? Fi'il syaratnya mana? Yaqum. Jawabnya mana? Aqum. Yaqum asal katanya yaqumu sama tadi ya yaqumu min babi man wa fi qawlihi wa fi qawlika ayyud dawabi tarkab arkab. Apa artinya ayyud dawab? Dawab itu apa? Tunggangan, bisa kuda, bisa himar, bisa sapi, bisa unta. Ayyud dawab tarkab arkab. Tarkab menjadi fi'il syarat daripada ayyu dibaca jazm tanda jazmnya sukun angkap jawab syartin ya apapun yang kamu naiki dari tunggangan atau kendaraan saya juga akan naik sepertinya min babima sekarang daripada babma fi qaulika ayyu yaumin tasum asum. Ya, hari apapun yang kamu puasain maka saya akan juga berpuasa. Berarti apa? Ya, ayu ini bermakna ma. Nah, kalau tadi di atas ayu babin apa ayu babin? Babiman, man itu apa? Bermakna man. Min babi mata bermakna zaman fi qaulika ayyu makanin tajlis ajlis. Ya, apa ayyu makanin? Kapanpun kamu duduk saya juga akan duduk. Ayyu makanin tajlis ajlis. Wa fi qaulika ayyu sudah ya. Min babi aina dari bab menunjukkan lafaz aina. Taib. Jadi ada jadi ayu tergantung diidhafahkan. Kalau tadi di awal ayyuhum yakum aqum ma'ahu itu berarti apa? Ayyuhumnya bermakna man. Tapi kalau bermakna ma apa? Ayyud dawab tarkab arkab. Ya. Kemudian apa? Bermakna lagi bermata kapanpun kamu puasa, saya akan puasa. Kemudian kalau bermakna makan, ya dimanapun kamu duduk tadi ya, bukan kapanpun kamu duduk. Ayyu makanin najlis ajlis. Dimanapun kamu duduk, saya juga akan duduk. Thumma bayantu kemudian menerangkan siapa saya annal fi'la al awal. Adab saya. Pulpenmu mana? Kak apa-apa sama sekali. Subhanakallahumma. Pulpenmu mana? Hilang. Kamu gak niat ngaji, ngaji kok ketinggalan. Pulpenmu mana? Fauza. Fauza, siapa kamu? Mas Lima. Nah, Zainab. Kan bawa pulpen kan Zainab. No. Oh, pulpen. Berarti niat enggak? Kemudian apa sini? Namanya Yahya. Yahya itu hidup. Orangnya kok tidur aja. Kamu diganti Naim aja gimana? Naim artinya apa? Tidur. Baik.
anna al-fi'la al-awwal yusamma syartan wa dhalika li'annahu 'alamatun 'ala wujudil fi'li athani, karena dia menandakan adanya fi'il kedua. Wal 'alamatu tusamma syartan, 'alamah dinamakan syarat. Qala Allah ta'ala faqad jaa'a asyratuha, makna asyratuha ay 'alamatuha. Wal asyrat fil ayah jam'u syaratin, ya, jadi asyrat jamak daripada syarat, artinya alam. Kalau syartun jamaknya syurut atau syara'it, beda. Bi fathataini, makanya di fathah keduanya syaratun, la jam'u syartin, tidak jamak syarat, karena jamak syarat itu jamaknya adalah syurutun bi sukunir ra'ini anna fa'lan la yujma'u ala af'al qiyasan fi mu'talil wasli ka athwabin wa abiyas. Thumma bayantu, kemudian menerangkan, menjelaskan siapa saya, anna fi'la syarti yushtarutu fihi sittatu umur, fi'il syarat disyaratkan ada enam. Ahadwa alla yakuna madhil ma'na, maknanya tidak madhi, tapi maknanya apa? Mustaqbal. Jadi walaupun fi'ilnya nanti madhi, maka bermakna mustaqbal. Contohnya apa? Fala yajuzu in qama zaitun amsi akum ma'ahu, jika Zaid kemarin duduk, saya juga duduk. Jika Zaid kemarin makan, enggak ada hubungannya. Jika Zaid makan, saya juga makan. Bermakna hal hadir atau mustaqbal. Nah, menunjukkan hadir itu, menunjukkan siapa namanya, mati itu apa? Ada lafaz amsi. Ustaz, bukannya in koma, koma itu sudah mati. Enggak, koma itu mudorek karena ada lafaz in. Saya sering mengatakan fi'il madhi kalau ada huruf syarat menjadi mudhari'. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Orang-orang, apa orang-orang? Ila kumtum ila sholati, jikalau kamu kumtum ila sholati, hendak melakukan sholat. Sekarang kayak orang-orang orientalis, orang-orang liberal mengatakan ila kumtum ila sholati, jikalau kamu telah menunaikan sholat, faksilu wujuhakum, maka wudhulah. Berarti apa? Sholat dulu baru wudhu. Kemudian mengkritik Al-Qur'an, ini yang salah, ini bahasa Arabnya atau yang berfirman, kurang ajaran. Ini enggak ngaji. Halo, ini enggak ngaji. Ila kumtum ila sholat itu bukan mati. Lah ini apa? In qoma. Jikalau kamu, ini fi'ilnya mudhari' maknanya. Tapi kok bermakna mati? Karena ada lafaz amsi yang menunjukkan mudhari' mati itu adalah amsi. Idza qama in qama zaidun amsi aqum ma'ahu. Wa amma qawluhu ta'ala in kuntu qultuhu faqad alimta. Jikalau saya melakukan apa namanya mengatakannya, engkau sudah tahu. Ini perkataan siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Hey Isa, benar enggak kamu mengatakan ittakhidni wa ummiya ilahi min dunillah rabbil ghaibillah. Hey kalian semua Bani Israel, jadikanlah saya dan ibuku menjadi Tuhan. Ditanya oleh Allah, hai Musa, hai Isa, aqul talinnasi ittakhiduni wa ummiya ilahi min dunillah, betul enggak kamu ngomong pada Bani Israel, jadikan saya Tuhan dan ibuku? Musa menjawab, jenengan kan juga bisa ngerti, apa ini kok tanya? In kuntu qultuhu faqad alimta. Ayo, ini apa namanya? Jawab syarat apa namanya? Ini syarat ada jawabnya atau tidak? Ini menceritakan yang lalu atau tidak? Hah? Atau Isa belum mengatakan? Fal makna in tabayyana anni kuntu qultuhu. Maksudnya apa? Saya tidak mengatakannya. Jadi ini
bukan bermakna syarat sama jaza. Inta bayyana anni kuntu qultuhu. Iya, kaya mengatakan kayak gitu jikalau terbukti. Tapi kan enggak terbukti. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Iya kan gitu kan? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Kemudian apa? Tadi apa? In man dasamna lam tadidni la'imatun. Ayo. Mana syaratnya? Mana ja'amil jazmnya? In ma intasabna, jikalau kami menasabkan diri kami. Intasabna, mana fiilnya? Intasabna, mati atau mudhari? Mati. Lam tadidni la'imatun, maka sesungguhnya tidak melahirkan saya la'imatun, wanita yang hina. Fahada fi jawabi fahada fil jawab nadhirul ayat al-karima fi syarti. Jadi apa namanya qaul ini, perkataan ini sama dengan apa ayat di atas. Kemudian diterangin panjang sama Imam Ibnu Hisham. Fahada fil jawabi nadhirul ayat fi syarti. Athani Allah fi syarti. Asani adapun syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi apa? Alla yakuna madhiyal makna. Enggak boleh maknanya madhi. Alla yakuna talaban, tidak bermakna talab. Fala yajuzu in qum. Apa ini talab ini? Ada kalam itu, kalam insya'i, ada kalam talab. Itu kemarin apa namanya Bang Rizki Maulana menulis kitab apa? Al-insya at-talabi. Betul bahasa Inggris ki. Ya. Gimana? Jadi berangkat ke Mesir enggak? Atau enggak jadi aja? Nikah dulu. Ini Bang Rizki Maulana. Ala yakuna talaban. Ayo coba terangkan Mas sama namanya Rizki Maulana. Apa itu talab? Dan jangan-jangan lupa. Apa itu talab? Ada insya, ada khobar, ada talab. Nah, talab itu apa? Apa? Masa ngonotok kan keren dulu. Nulis buku kok minta sesuatu. Yuk, saya buka kamus ya iso. Tiba-tiba ada aladhi ini lo kembali kemana. Itu kan bahasa Indonesia kamu Arab kan. Ngomong gaya Arab itu loh. Allah ditolak syai'an. Itu apa bahasanya Indonesia di Arab kan? At-talabu huwa, enggak ada at-talabu alladhi, enggak ada alladhi. Artikan, enggak paham buat orang-orang itu. Yang apa? Ketika minta ada. Kapan ada? Ya ketika dikasih, udah minta belum ada. Ya, kapan ada? Ketika diminta. Nah, kalau contoh inkum ini mana tolaknya? Hah? Coba. Tolak minta apa itu? Tolab ayyi syai. Tolabun bil qiyam inkum. Apa inkum itu apa? Enggak ada. Jikalau berdirilah. Enggak ada. Tapi menunjukkan apa? Maknanya jikalau dia berdiri, maka saya berdiri. Nah, tolab nanti kan macam-macam. Ada taman di, ada apa lagi? Nahi, ada nafi. Jadi ketolong enggak ada. Inkum, apa inkum itu? Wala in lam yakum, in liyakum. Berubah ada amarnya. Ada isim, ada apa namanya?
abalabul amrinya. Au illa yakum. Apa illa yakum itu? Jadi amr itu bisa, tolak itu bisa amr, bisa nahi, bisa nafi, bisa taman, namani. Atsalit. Ala yakun al fi'lu jamidan, fi'lnya enggak boleh jamid. Fala yajuzu in asa wala in laisa. Ayo, fi'il jamid itu apa? Ada yang tahu fi'il jamid itu apa? Ada fi'il jamid, ada fi'il mutasor. Mutasorif. Jamid itu apa, Bang Imam? Apa? Tidak bisa ditasrif. Oke, coba. Itu contohnya apa itu? Laisa. Laisa bisa ditasrif atau enggak? Laisa, laisa, laisu, laisa, laisa, talasna. Nah, makanya itu bisnismu salah. Tidak bisa ditasrif istilahi. Yakin? Oke, okay. Asa bisa ditasrif enggak? Asa, asa, asu. Jadi mutasarrif itu mayati mudhari'un wa amrun, bukan tasrif-tasrif gitu enggak. Ada mudhari'nya, ada amrnya. Nah, kalau jamid la ya'ti minhu mudhari'un wa la amrun. Enggak ada mudhari'nya, enggak ada amrnya. Ada fi'il itu apa? Fi'il itu ada mudhari'nya saja, enggak ada amrnya. Ada fi'il itu amr saja. Ya? Ada fi'il nahi saja, contohnya hayhata. Ya? Hayhata itu enggak ada mudhari'nya. Hayhata, ya hayhatu ada. Baik. Ar-rabi alla yakuna maghrunan bitanfis, tidak boleh disertai dengan atau bersamaan dengan huruf tamsil. Fala yajuzu in saufa yaqum, jikalau yang saufa yaqum, apa saufa yaqum itu. Al-khamis alla yakuna maghrunan biqat, tidak disertai dengan qat. Fala yajuzu in qat qama zaitun, tidak ada kayak gitu. Nah, asadisu adapun yang syarat yang keenam, alla yakuna biharra maqrunan biharfi nafyin, tidak boleh bersamaan dengan huruf nafi. Fala yajuzu in lamma yaqum, jikalau lamma yaqum enggak boleh. Wala inlan, jadi apa namanya nafinya dengan lamma atau inlan lan yaqum. Wa yustasna min dhalika lam wa lamma lam wa la, dan dikecualikan darinya lam dan la. Faya juzu, maka boleh apa iqtiranuhu, berbarengannya apa bihima dengan keduanya. Lahu illam taf'al fama ballaghta risalata, jikalau kamu tidak melakukan maka fama ballaghta risalata. Nah, ada apanya? Ada lam illam taf'al fama ballaghta. Jadi tidak boleh, tapi kalau kayak gini boleh. Nah, itulah. Jadi likulli qa'idatin mustasna, ada pengecualian. Misalnya saya buat peraturan, semua santri kalau enggak sama dihukum kecuali Ustaz Nabil. Oh. Ya. Hukum kiai ya kualat itu. Dengan Gus Nabil. Semua santriwati yang enggak jamaah apa? Dihukum kecuali Devi. Betul. Ya. Awas terpantau kamera CCTV. Jadi disorot oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Mbak Devi? Mana? Tidur. Mana? Oh, dah di depan. Mana tadi? Contohnya lagi. Illa taf'alu. Illa itu ada innya. Kemudian apa? Diidghamkan. Jadi illa taf'aluhu takun jawab daripada in taf'alu
syarat daripada ilm, tanda jazmnya apa? Membuang huruf nun. Thumma bayyantu, kemudian menerangkan atau menjelaskan siapa saya. Annal fi'la athani yusamma jawaban wa jaza'an tashbihan lahu bi jawabi su'al wa bi jaza'in, dinamakan juga fi'il jaza' ay jaza'ul a'mal. Wa dhalika li'annahu yaqa'a ba'da wuku'il awal kama yaqa'ul jawabu ba'da su'al wa kama yaqa'ul jaza'u ba'da al-fi'li al-mujazi' alayhi. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Rabbana fa'na bima'allamtana rabbi'allimnan. Rabbana fa'na it.